Terjawab sudah Gus Nedi Daeng Adang ke Pekanbaru Warriors FC. Bukit Tinggi Minang 1. Teka-teki kemana akan berlabuhnya ex-pelatih PSKB Bukit Tinggi terjawab sudah. Klub provinsi tetangga yang digadang-gadang punya target lolos ke Liga 2 menjadi pilihan Gus Nedi Adang. Lewat akun resmi klub Pekanbaru Warriors FC, nama alumni Primavera diperkenalkan. Sang jawara Sumatera Barat asal Bukit Tinggi resmi akan jadi juru racik PWFC musim ini, tulis akun tersebut Sabtu 12 Agustus 2023. Isu kepindahan Daeng santer selama sebulan terakhir. Kepada Minang 1, sahabat akrab Kurniawan Dwi Yulianto ini mengkonfirmasi kebenaran postingan tersebut. Ya, benar. Kita telah menjalin kesepakatan dengan PWFC. Insya Allah besok Minggu akan berangkat ke Pekanbaru. Mohon doa dan dukungannya, ujarnya. PWFC Gus Nedi akan dibantu oleh orang baru muka lama yaitu Askuri, asisten, dan Indra Surya, pelatih kiper. Bismillah ya, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan bisa meraih target yang kita inginkan. Tentunya ini tidak terlepas dari kekompakan manajemen, tim pelatih, pemain, dan supporter, ulasnya. Ditegaskan Daeng, dirinya juga telah mendapat restu dari Wali Kota Bukit Tinggi Haji Erman Safar perihal kelanjutan karirnya di dunia kepelatihan. Tadi malam saya sudah bicara dengan Pak Wali. Alhamdulillah beliau memberi izin dan restu. Terima kasih untuk kepercayaan beliau selama ini. Saya doakan PSKB semakin lebih baik ke depannya. Jelasnya. Usai berhasil membawa PSKB Bukit Tinggi jadi jawara Liga 2 2021, ex-Primavera merasa bergabungnya dirinya dengan Pekanbaru Warriors adalah sebuah tantangan baru dan kesempatan pembuktian dirinya layak bersaing di level nasional. Terima kasih atas kepercayaan manajemen PWFC. Ini adalah sebuah tantangan baru bagi saya. Semoga keberkahan dan hal baik selalu menaungi kita bersama. Pungkas Gus Nedi.